سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi alhamdulillah ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana izinnya, kerana limpah dan kurnia-Nya kita dapat bersama-sama untuk berkumpul pada malam ini, tidak lain dan tidak bukan untuk sebagaimana kita menunaikan rukun maghrib secara berjemaah, kemudian kita iftar, kita dah buka puasa, kemudian kita dah solat Aisyah, kemudian kita sempat untuk menunaikan solat tarawih 4 rakaat, kemudian kita stop solat tarawih pun rehat kan, rehat seketika lebih kurang 15-20 minit insyaAllah, untuk kita sama-sama memberikan peringatan tazkirah dan selepas itu insyaAllah kita akan sambung semula. Dan pada malam ini insyaAllah saya diberikan amanah oleh ahli jaga puasa untuk menyambung pengajian kitab 40 hadis jalan ke syurga, yang mana saya diamanahkan untuk membicarakan berkaitan dengan tajuk yang ke-10. Tajuk yang ke-10 yang ini mengenai haji dan umrah. Sebab apa tajuk ke-10? Sebab malam ni pun dah masuk 10 Ramadan. So esok tu jawab yang ke-10 lah kita dah berpuasa. Pejam jerit kita pun dah habis lah. Dan habis lah fasa yang pertama, kita nak masuk fasa yang kedua dan fasa yang ketiga. Jadi nanti dah start kalut lah, nak cari baju raya, nak cari turun tingkat, kita dah pulang kabut lah, dah pulang kabut. Tapi walau sesibuk mana sekalipun untuk kita menguruskan hari raya, moga-moga Allah SWT masih lagi berikan kita kekuatan untuk kita istiqamah terus datang ke rumah Allah SWT. Jadi ini sebenarnya macam first time juga saya kuliah macam grander 60 mesti lebih belakang. Tapi harap boleh nampak lah saya insyaAllah first time lah saya kuliah pusing, nasib baik pusing, boleh pusing insyaAllah. Jadi tuan-tuan, perempuan yang berhormat Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, pada hadis yang ke-10 di dalam kitab 40 hadis jalan ke syurga ada dinyatakan berkaitan dengan hadis an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, satu umrah ke umrah yang lain dapat menghapuskan dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada baginya balasan selain syurga. Kalau kita nak sentuh satu persatu takut lambatlah, tapi kita akan ambil secara ringkas sahaja. Sebab pada tajuk yang ke-10 di dalam kitab 40 hadis dalam syurga ini, pada hadis yang ke-10 ini dia ada dua hadis. Yang saya bacakan tadi adalah hadis yang pertama. Jadi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa dia tuan-tuan? Bila kita sebut Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kita panggil Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud ataupun gelaran Abu Hurairah itu sendiri merupakan bapa kucing, betina kecil, bapa kepada kucing. Implikasi ataupun kesan sayangnya Abu Hurairah ini kepada kucing itu sendiri, kepada anak-anak kucing secara khususnya. Sebab itulah panggil Abu Hurairah, bukan nama asalnya. Nama asalnya adalah Abu Rahman bin Saf, tapi gelarannya dipanggil sebagai Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ni tuan-tuan, dia masuk Islam dia. Dia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Tahun ke-7 Hijrah, kalau nak kira tu kira lambat lah. Dalam Islam ni dia ada tahun kenabian. Tahun kenabian maksudnya dekat Mekah, tahun pertama kenabian, tahun kedua kenabian, sampai tahun ke-13 kenabian dekat Mekah, baru dah hijrah ke Madinah. Dah hijrah ke Madinah kita panggil sebagai tahun hijrah. Tahun pertama hijrah, tahun kedua hijrah, sampai tahun ke-10 hijrah. Jadi Abu Hurairah ni tuan-tuan, dia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Kalau nak kira kan kira lambat juga lah. Tetapi walaupun sempat untuk Abu Hurairah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang macam 3-4 tahun sahaja. Kalau nak ikutkan sekejap je lah, 3-4 tahun sahaja, 3-4 tahun sahaja. Tapi masya-Allah, tabarakallah, banyak hadis yang diriwayatkan
oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau perasanlah kan, kalau baca hadis, para asatizah membacakan hadis, selalu akan bermula daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, banyak hadis. Sedangkan Abu Hurairah sempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 3 ataupun 4 tahun sahaja. Jadi timbul persoalan, macam mana dalam tempoh yang singkat beribu-ibu hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Antaranya adalah kerana Abu Hurairah ini merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk di dalam kalangan ahli sufah. Ahli sufah ni siapa dia? Jadi para sahabat yang tinggal dekat Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dekat mana? Masjid Nabawi dekat Madinah. Dekat Madinah tuan-tuan, memang ada satu bahagian dekat Masjid Nabawi tu yang mana para sahabat yang kekurangan dari segi harta ataupun yang memang nak duduk bersama dengan Nabi, maka mereka ni, sahabat-sahabat ni akan tinggal dekat sebahagian Masjid Nabawi tu yang mana mereka ni dipanggil sebagai Ahli Sufah. Apa kelebihan mereka ni? Kalau Masjid Nabawi tu memang kira sebelah sahajalah dengan rumah punya Nabi SAW. Jadi setiap hari boleh melihat kepada Nabi, boleh melihat kepada tingkah laku Nabi SAW, termasuklah juga Abu Hurairah. Abu Hurairah punya mana tinggal dekat Masjid Nabawi, dekat Madinah. Sebab itulah, walaupun hanya sekadar 3 tahun, tetapi banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meninggal pada tahun ke-58 Hijrah. Tahun ke-58 Hijrah. Sebab apa saya cerita pasal Abu Hurairah? Sebab dalam hadis yang pertama ini adalah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian pada bahagian seterusnya adalah disebutkan satu umrah ke satu umrah yang lain dapat menghapuskan dosa. Jadi bila kita sebut berkaitan dengan umrah, apa yang kita kena faham, umrah ni dari segi bahasa adalah ziarah. Umrah ni dari segi bahasa ialah ziarah. Tapi dari segi istilah, dia lebih khusus, lebih kepada ibadah-ibadah yang kita lakukan ketika umrah adalah seperti tawaf di Baitullah, kemudian kita sa'i di antara Safa dan Marwah, dan juga dalam keadaan bermihram. Tapi kalau nak senapang, umrah ni dia lebih kepada ziarah. Tapi adalah ibadah-ibadah tertentu yang kita lakukan ketika umrah. Dan sebagainya ulama mengatakan bahawa hukumnya adalah wajib untuk menunaikan umrah sekali ikut kemampuan kita, ikut kemampuan kita. Cuma ada juga sebagian ulama yang lain seperti Imam Malik mengatakan bahawa hukumnya adalah sunat muakkad ataupun sunat yang dituntut. Tapi nak senang faham, kalau kita berkemampuan sekurang-kurangnya sekali seumur hidup kita usahakan untuk pergi umrah. Tapi dari segi haji itu, dia memang satu kewajipanlah, sebab haji merupakan rukun. Rukun apa? Kalau di dalam Islam sendiri, kita ada rukun iman, kita ada rukun Islam, dan kita ada ihsan. Jadi termasuk yang haji ini di dalam rukun Islam. Jadi kalau tak cukup, tak lengkap, maka tak lengkaplah rukun Islam kita. Sebab itulah kalau orang, seseorang sudah meninggal, dia tak sempat nak tunaikan haji, waris dia kena buat apa? Waris dia kena badal haji, kena gantikan upah orang untuk menunaikan haji tersebut. Sebab dia adalah rukun Islam. Bila kita sebut rukun, dia adalah suatu kewajipan. Kemudian dalam hadis ni, tuan-tuan, dia ada disebutkan satu umrah ke satu umrah yang ini dapat menghapuskan dosa. Jadi bila kita sebut berkaitan dengan menghapuskan dosa ni, apa yang kita kena faham, dosa ini terbagi kepada dua. Jadi dosa-dosa kecil dan juga dosa-dosa besar. Jadi pun kita dah belajar, kalau tengok dalam silibus dekat sekolah pun memang dah ada yang adik-adik yang kecil-kecil ni, darjah 5 dah ada pun dalam buku teks mereka, buku teks pendidikan Islam darjah 5 dah belajar pun dosa-dosa kecil dan juga dosa-dosa besar. Jadi yang mana dosa-dosa besar itu sendiri adalah satu hukuman ataupun dosa yang mana memang ada dinyatakan balasan dia sama ada di dunia ataupun di akhirat, memang ada dalil dia. Contoh macam berzina, melakukan maksiat, minum arak, memang ada dalil-dalil di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dosa-dosa ini pun kita sendiri fahamlah, dan mungkin kat sini pun ada ada para asatizah yang mengajar kitab Al-Kabair 70 dosa-dosa besar. Kat luar tu pun saya nampak ada poster 70
dosa-dosa besar yang dikarang oleh kitab tersebut Imam Az-Zahabi. Itu secara ringkaslah. Cuma persoalannya di dalam hadis yang kita nak belajar ni, sebab ada menyatakan bahawa satu umrah, umrah yang lain dapat menghapuskan dosa. Jadi persoalannya adalah adakah yang terhapusnya dosa tersebut dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Dekat sini kita kena faham. Dalam hadis yang lain ada dinyatakan bahawa Nabi SAW menyatakan, sertakanlah setiap dosa, yakni dosa-dosa kecil yang kamu lakukan dengan kebaikan, yakni amal soleh, yang mana kebaikan itu akan menghapuskan dosa tersebut. Ini dalam hadis riwayat Tirmizi, yang mana hadis tersebut secara jelas menyatakan bahawa dosa-dosa kecil kita ni, dosa-dosa kecil kita ni, contoh dosa kecil macam buang sampah, benda-benda yang inilah, membazir makanan, kemudian tak jaga kebersihan, itu adalah antara contoh-contoh dosa-dosa kecil. Dan dosa-dosa kecil tersebut boleh terhapus apabila kita melakukan amal soleh. Seperti yang kita lakukan umrah tadi pun boleh terhapus dosa-dosa kecil kita. Tetapi kalau sekiranya dosa-dosa besar, ia memerlukan kepada taubat, ia memerlukan kepada taubat. Cuma yang kita kena jelas di sini adalah kalau kita buat kebaikan, insyaAllah dosa-dosa kecil kita akan terhapus juga, insyaAllah. Tapi kalau dosa besar, khususnya contoh macam berzina ke, membunuh ke, minum arak ke, dia memerlukan kepada taubat. Yang mana bila kita sebut berkaitan dengan taubat, dia ada rukun dia juga. Macam solat pun dia ada rukun, haji pun dia ada rukun, taubat pun dia ada rukun juga. Rukun taubat dia ada tiga, tiga benda. Kalau nak senang ingat, huruf TMG. Sebab TMG, T yang pertama adalah tinggalkan dosa tersebut, kemudian M, menyesal dengan dosa tersebut, kemudian J, janji untuk tidak ulang lagi dosa tersebut. Cukup ketiga rukun itu, insyaAllah Allah akan terima taubat kita dan Allah akan ampunkan dosa-dosa besar kita, insyaAllah. Itu kita kena faham. Kemudian pada hadis ini yang seterusnya adalah dinyatakan, dan haji yang mabrur tiada baginya balasan selain syurga. Kat sini bila kita sebut haji, kita kena faham haji merupakan mengunjungi, okay, ataupun menuju ke sesuatu tempat, dan secara istilahnya, secara khususnya, kita mengunjungi Baitullah. Baitullah dekat mana? Dekat Makkah Mukarramah. Bisalah kalau dari segi umrah, dari segi haji, kalau umrah kita boleh buat bila-bila masa sahaja, berapa kali setahun nak buat pun tak ada masalah. Sebab ada sahaja businessman, businesswoman yang jenis kaya-kaya tu setiap bulan mereka pergi. Cuma yang teguran juga lah bila kita tengok dekat media sosial terlalu banyak sangat, seolah-olah zaman sekarang ini berbeza dengan 10-20 tahun lalu bila mana tuan-tuan pergi dahulu, ketika mana teknologi tak lagi sehebat sekarang. Bila zaman dahulu 20-30 tahun dahulu, bila orang pergi umrah, pergi haji dekat Baitullah tu, memang orang menangis betul-betul dalam keadaan tak ada gangguan terhadap telefon pun. Jadi orang boleh fokus pada ibadah. Tapi zaman sekarang tuan-tuan, memang kalau tengok dekat media sosial, siap sempat promo produk, itu yang kita tak faham pun. Produk, pegang produk, kemudian gambar latar belakang kan kampung. Nampak dari Islamic produk, tapi dari segi adab tu macam mana? Pernah tak kita terfikir? Mungkin kita nak tarik audience, kita nak tarik pembeli, nampak contoh keberkatan dekat situ. Tetapi dari segi adab kita, bagaimana bila orang pergi ke Kaabah, sonok untuk berselfie, siap orang tolong rakam. Kadang-kadang saya pun tak faham yang jenis influencer dan sebagainya ni, siap boleh upah orang untuk rakam dia berada dekat Kaabah, mungkin dia gajikan dan sebagainya. Tapi dari segi adab, kita sendiri pun kalau kita buat, sudah semestinya kita pun rasa terganggu kekhusyukan kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Kita nak fokus dengan zikir, nak tawaf, tiba-tiba nak kena tengok kamera, nak kena buzin dalam keadaan yang elok, dia mengganggu, sedikit sebanyak mengganggu ibadah kita kepada Allah SWT. Sebab itulah berbeza tuan-tuan, nak dibandingkan dengan 20-30 tahun yang dahulu, dibandingkan dengan sekarang. Taklah saya katakan salah secara total
nak ambil gambar. Taklah saya kata salah secara kata, tetapi perbetulkan niat kita. Sebabnya kita yang Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Mungkin kita nak ambil gambar untuk simpan kenangan, tak ada masalah lah. Cuma yang isunya adalah dari segi bila kita nak post, takut-takut timbulnya perasaan menunjuk riak, semua nak menunjuk-nunjuk pula, tak syok lah kat situ. Dia mengganggu kepada kita. Kita sedikit lagi hadis yang kedua di dalam hadis yang ke-10 di dalam kitab Qabla Hadis Jalan Bersyukur. Di hadis yang kedua adalah Anjabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-hajj al-mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-jannah qila wa ma bihi qala ta'am wa qibul kalam rawahu Tabrani. Jadi daripada Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haji yang mabrur tiada baginya balasan selain syurga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah kebaikan itu? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjamu orang makan dan baik perkataan. Dan dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Baihaqi pula disebutkan menjamu orang makan dan menyebarkan salam. Kita tengok sedikit keterangan sebelum kita habiskan. Allah Subhanahu wa Taala telah menjadikan Kaabah sebagai tempat perkunjungan orang ramai dan tempat aman sentosa. Dan bagi melahirkan lagi kemuliaan Kaabah itu, Allah Subhanahu wa Taala menisbahkan kepada dirinya dengan sebutan Baitullah. Baitullah, rumah Allah. Dan orang yang sampai ke sana akan merasa terharu, bersyukur, dan air mata akan selalu mengalir kerana merasai kasih sayang Allah Subhanahu wa Taala. Bismillah. Sebab ada yang dalam kalangan kita yang sudah pun pergi ke sana, dia akan rasa susah nak cerita. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang takut yang first time pergi, sebab selalu diviralkan. Kalau banyak dosa ni, kalau pergi dekat Kaabah ni tak nampak lah Kaabah. Ada tuan yang dia rasa takut macam tu. Ada kisah kan, sebelum sebagai penutup, bila dia sampai dekat Kaabah tu, dekat rombongan tu, ada seorang ustaz ni, dia menguruskan jemaah tu, dia nampak jemaah tu ni menangis. Seorang pakcik ni menangis. Menangis kerana dia sok kuat. Lepas tu ustaz tu pun tanya lah, siapa ni kan? Siapa ni menangis ni kan? Tu ustaz tu, tu pakcik tu beritahu lah, saya tak nampak Kaabah ustaz, saya tak nampak Kaabah menangis, banyak dosa saya, Allah. Dia sedih. Lepas tu tiba-tiba, memang tak nampak pakcik salah lah tu Kaabah kat belakang tu. Lepas tu dia pun pusing lah, pusing-pusing nampak dia seronok lah. Tapi walau apa pun, kita tetap banyak melakukan dosa. Tapi apabila Allah Subhanahu wa Taala memilih kita untuk datang ke situ, ada sebab, ada sebab. Sebab ada orang yang pergi, dia seolah-olah macam melancung sahaja. Setiap bulan pergi. Bagus atau tidak, itu rezeki Allah bagi kepada dia. Tapi mungkin kita ni yang struggle nak kumpul duit, dan hanya Allah Subhanahu wa Taala saja yang mengetahui. Moga Allah Subhanahu wa Taala pilih kita dalam kalangan kita ini yang mana masih belum berkesempatan untuk pergi ke sana. InsyaAllah moga Allah pilih kita, dan sebelum kita menghembuskan nafas, moga Allah Subhanahu wa Taala juga memilih kita untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni menunaikan haji ke Baitullah. Qul qawli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaikum. Ringkas saja pada malam ini, insyaAllah sebab depan ini pun kita dah nak sambung balik terawih. Sebagai baik datang kepada Allah Subhanahu wa Taala, sebagai buruk datang kepada kelemahan diri sendiri. InsyaAllah dalam sini kita akan bertemu kembali. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.